Pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong, STY, memberikan komentarnya usai tim Garuda Nusantara kalah dari Guatemala U20. Timnas Indonesia U20 kalah 0-1 dari Guatemala pada pertandingan turnamen mini internasional U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21/2 malam. Guatemala berhasil membobol gawang Timnas Indonesia U20 pada menit ke-23 lewat tendangan jarak jauh Jorge Solorzano. Gol tersebut tercipta usai Solorzano bisa merebut bola dari Arhan Kaka di tengah lapangan. Solorzano yang melihat posisi Dava Fasha agak jauh dari gawang lalu melepaskan tembakan jarak jauh dari tengah lapangan. Dava Fasha berusaha menggapai bola namun gagal membendung bola masuk ke dalam gawang. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong pun mengomentari kekalahan timnya dari Guatemala. "Pertandingan ini sangat disayangkan karena ada kesalahan dari diri sendiri dan kami tidak bisa balas gol. Performa wasit juga tidak mendukung sehingga sangat mengecewakan," ucap STY dalam konferensi pers usai laga, Selasa, 21/2 malam. Timnas Indonesia U20 asuhan Shin Tae-yong telah melakoni 3 pertandingan uji coba dalam format turnamen mini internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menpora RI Zainuddin Amali menyampaikan tahap naturalisasi 3 pemain Timnas Indonesia U20 yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struik sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan sedang menunggu restu dari DPR RI. "Persoalannya adalah DPR sedang berada dalam masa reses. Periode reses DPR dimulai sejak tanggal 17 Februari dan baru selesai pada tanggal 13 Maret mendatang. Presiden sudah menandatangani tapi harus menunggu DPR. Jadi harus diparipurnakan setelah reses," kata Amali, Selasa, 21/2. Proses naturalisasi yang belum selesai membuat 3 calon pemain naturalisasi itu dipastikan tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2023. Pasalnya turnamen junior yang bergulir di Uzbekistan itu akan bergulir mulai tanggal 1 Maret mendatang. Jadi 3 pemain ini belum bisa main di Uzbekistan karena tidak didaftarkan. Proses administrasi masih harus di Komisi X dan Komisi 3, kemudian ke Presiden dan Kemenkumham lalu disumpah setia WNI, ujar Amali. Kendati demikian, Menpora yang saat ini juga menjabat sebagai Waketum PSSI itu optimistis Ivar, Justin, dan Rafael bisa bergabung dengan skuad Garuda Nusantara pada gelaran Piala Dunia U20 2023 pada Mei mendatang. "Ia optimistis, karena Presiden sudah tanda tangan. Tadi saya sudah baca suratnya yang didaftarkan ke DPR," ucap Amali. "Nunggu DPR karena mereka masih reses, jadi tunggu tahun sidang dan nantinya akan kami dorong," kata Amali menambahkan. Ivar, Justin, dan Rafael masuk ke dalam radar pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Ketiga pemain itu dianggap memenuhi kriteria STY agar Timnas Indonesia U20 bisa bersaing di pentas global. Jelang laga kontra Barito Putra, 3 pemain asing Persija Jakarta dalam kondisi kurang baik. Mereka adalah Ondrej Kudela, Hanno Behrens, dan Abdullah Yusuf Helal. Macan Kemayoran, julukan Persija, melanjutkan persiapannya jelang laga lanjutan Liga 1 2022-2023. Mereka akan menghadapi Barito Putra di Stadion Patriot pada Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 mendatang. Yang merisaukan adalah kondisi 3 pemain kurang asing, yaitu Ondrej Kudela, Hanno Behrens, dan Abdullah Yusuf Helal. Mereka berada dalam kondisi yang kurang baik saat ini. Persija Jakarta menargetkan kemenangan ketika menghadapi Barito Putra di laga berikutnya. Pasalnya,
Mereka baru saja menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari Bayangkara FK dari laga sebelumnya di Liga 1 2022-2023, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Kemenangan menjadi hal yang wajib demi menjaga asa menjuarai Liga 1 2022-2023. Pada saat ini, klub kesayangan di Jermania tersebut sedang berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan raihan 47 poin, tertinggal 6 poin dari PSM Makassar yang menjadi pemuncak. Jelang laga itu, pelatih Barito Putra menegaskan timnya akan mempersulit langkah Persija Jakarta dalam perburuan juara Liga 1 2022-2023. Sebab demikian, Rahmat Darmawan telah mempersiapkan timnya dengan maksimal. Sejauh ini, ex-juru taktik RANS Nusantara FC itu banyak menerapkan recovery kepada para pemainnya pasca kekalahan 0-1 dari Arema FC. Selain itu, ia terus memantau kesiapan timnya, juga persiapan Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, sebagai lawan yang dihadapi. Di lain hal, ia mengirimkan peringatan, bahwa Macan Kemayoran tidak akan mudah mendulang kemenangan, sekalipun bermain di Stadion Candrabaga, Bekasi. Lawan Persija, mereka bermain lebih awal 2 hari dari kita, melawan Bayangkara FC, oleh karena itu memanage recovery tim agar bisa bugar melawan Persija, ucapnya dilansir dari laman resmi PT LIB. Di laga sebelumnya, kita melawan tim yang recovery-nya lebih diuntungkan. Melawan Arema kita juga kalah di recovery, timpalnya menambahkan.